Assalamualaikum. Video kali ini aku mau review bakso yang lagi viral, yaitu namanya bakso ngangenin. Jadi cabangnya itu banyak sih. Nah ini aku beli di dekat rumah aku, cabang Cileungsi Bogor ya, daerah situ. Tapi ini cabangnya itu sebenarnya ada di Bandung, ada di Depok, di Jakarta juga kalau nggak salah ada. Aku nggak tahu sih di mana aja. Yang jelas banyak banget, kalian bisa cek aja di Instagramnya bakso ngangenin. Nah ini aku pesan bakso kondro, harganya berapa ya? Rp38.000. Lihat gede banget kan, lihat deh gede banget guys. Nah sekarang aku mau coba kuahnya dulu ya. Coba kuahnya dulu. Kuahnya juga udah kerasa banget ya, gurihnya tuh udah menyentuh lidah aku yang enak. Aku bingung bahasanya mulai dari makannya mulai dari mana ya, soalnya gede banget. Ini kayaknya buat berdua kali ya, porsi berdua juga. Iya deh, kayaknya buat berdua, nggak tahu sendiri juga bisa kalau kalian kuat. Nah ini sambalnya. Aku mau cobain pakai sambalnya ya. Sambalnya ini juga enak loh teman-teman, dan bagi yang suka pedes sih mending semuanya pakai aja. Soalnya kalau kita pakai sambalnya dikit menurut aku kurang pedes ya. Ini udah aku pakein sambal, kecap, sama saus. Aku saus yang dari rumah ya, nggak yang dari sananya. Aduh, aku air-airin dulu si kondronya ini. Jadi kondro itu iga ya teman-teman, daging iga gitu. Ini ya kelihatan banget kan ya tulang iganya tuh. Sekarang aku cobain kuahnya dulu ya setelah kita pakein sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Main pedas. Aku pakein sambalnya lagi dikit lagi ya. Aku sih nggak terlalu pedas banget ya. Pokoknya aku sakit perut. Lagi ya kuahnya ya. Mantap pokoknya teman-teman. Sekarang kita belah potong si bakso kondronya ini ya. Dagingnya melimpah, Bo. Aduh.
Lihat teman-teman dagingnya nih, daging iganya juga menyatu tuh. Ternyata di dalam si baksonya juga si tulangnya ini tuh masih banyak dagingnya tuh. Lihat, kelihatan kan? Lihat nih, aduh. Buat teman-teman nih yang suka bakso, cobain ya. Bakso ngangenin. Terkenal banget kok, lagi viral kok. Oke, sekarang kita cobain baksonya ya. Ini baksonya dulu. Ini potong dikit. Enak banget. Dagingnya tuh kerasa banget. Ya Allah, Masya Allah. Ini kita makan. Silain dulu. Gak bisa berkata-kata. Ya, potongin baksonya. Jadi, dagingnya itu kerasa banget. Daging iga banget deh. Ini terus apa ya? Lembut di mulut aku tuh. Lembut banget. Gede banget, guys, pokoknya nih. Ya, sekarang aku mau potong si daging yang di dalamnya itu loh, yang ada di tulangnya itu. Di pinggir-pinggir tulangnya nih. Tuh, daging iga banget ini. Aku bisa nggak ya ngabisin segini? Kita coba aja. Aduh, aku nggak bisa berhenti nih. Enak banget. Kayaknya kalau yang suka pedes ditambahin sambalnya lebih enak. Kalau yang suka saus juga, pakai saus dari sananya juga enak. Aku kadang nggak suka saus aja sedih. Enggak, aku pakein banyak-banyak. Tambahin ya sambalnya. Ini ya. Sayurnya. Juara. The best. Kalau yang suka bakso kayaknya nggak akan berhenti deh makannya nih, dan bakal ketagihan loh teman-teman. Aku tuh kalau beli bakso daerah sini senangnya ke sini. Sebenarnya jenisnya tuh banyak. Ada bakso balungannya, bakso rendang, terus apa lagi ya? Mie ayam. Bakso acinya pun kalau nggak salah baru-baru ini ada deh, atau udah lama ya. Pokoknya katanya sih ada, tapi aku belum dicobain. Aku belum nyobain kalau bakso acinya. Aku cuma yang baru aku cobain tuh bakso kontro dan balungan. Pokoknya aku kalau beli antara ini, tapi seringnya ini nih, kontro. Daging iganya tuh kelihatan banget. Ya, aku kasih sambal. Makan. Sampai pilek nih. Cobain ya teman-teman. Oke,
Cinta Bakso wajib. Wajib cobain. Udah banyak juga cabangnya. Jadi tinggal browsing aja ada di mananya coba. Sambal lagi ya. Mie ayamnya juga enak. Aku pernah nyobain dulu deh. Ini apa ya? Asli banget gitu. Baksonya, dagingnya. Jadi udah enggak diragukan lagi lah, bukan daging abal-abal. Kerasa banget. Pokoknya sekali gitu dah. Lidah tuh dah. Dagingnya tuh kerasa banget. Masih banyak kan? Banyak banget. Ini isinya beneran deh, banyak banget. Kalau yang makannya banyak kayak aku sih sebenarnya habis-habis aja deh. Tapi kalau yang makannya sedikit harus berdua deh ini. Gede. Gimana? Masih gede apa ya? Oke, karena ini aku pakein kecap lagi ya. Dagingnya banyak banget. Oke, ya, dagingnya banyak banget. Langsung ya. Hujan-hujan gini makan bakso maknyus. Teman-teman, segitu aja ya review bakso ngangenin dari aku. Aku mau lanjut abisin dulu. Yang belum subscribe, subscribe ya. Like juga, komen boleh. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.